pada pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Yordania di Stadion King Abdullah II Amman. Pada saat itu laga tersebut Yanto Basna menjadi pemain paling menonjol. Pasukan asuhan Simon McManamy memang kalah telak yakni 4-1. Namun Yanto Basna melakukan banyak penyelamatan yang mencegah gawang timnya kebobolan lebih banyak gol. Sampai-sampai ia beberapa kali meringis kesakitan di atas lapangan akibat kepalanya terkena bola. Berikut Gila Bola menampilkan beberapa penyelamatan Yanto Basna. Sound.